Yang pertama kita lakukan mewajibkan para pemudik-pemudik yang rumahnya di Jakarta untuk wajib membawa swab antigen COVID-19 yang negatif. Ya. Kita random test. Seperti apa random testnya? Misalnya di satu mobil itu isinya 6. Kita random dia 50%. 3 kita swab antigen. Kalau negatif, ya, kita yakini bahwa satu mobil itu negatif atau non reaktif. Tetapi apabila ada dari random test tersebut, satu mobil misalnya ada 6 orang, kemudian kita swab antigen dan reaktif di situ, satu orang saja reaktif, ke-6-6-nya langsung kita rujuk ke Wisma Atlet untuk dilakukan PCR.